Selanjutnya diketahui segi 4 W X Y Z di mana titik sudutnya W 2, negatif 1, X 5, negatif 2, Y 5, negatif 5, Z 2, negatif 4 terhadap garis Y sama dengan Z. Yang ditanya titik bayangannya terhadap refleksi yang diberikan. Oke. Untuk Y sama dengan 2, maka A, X, Y, dan A aksennya yaitu X, 2K kurang Y. K-nya itu, yaitu yang 2 ini. Ini. Sekarang saja P 2, negatif 1, maka W aksen yaitu 2,5. X 5, negatif 2, maka X aksen yaitu 5,6. Y 5, negatif 5, maka Y aksen yaitu 5,9. Z yaitu 2, negatif 4, maka Z aksennya yaitu 2,8. Maka titik bayangannya terhadap refleksi aksen